Pembangunan ini. Penubuhan agensi pembangunan kawasan Betong Bida diyakini mampu memacu pembangunan bahagian Betong, seterusnya bakal meletakkan bahagian pentadbiran ke-11 itu maju seiring dengan kawasan lain di negeri ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, penubuhan Bida sama seperti agensi pembangunan Sri Aman Development SADA, agensi pembangunan Ulu Rajang URDA dan agensi pembangunan bersepadu wilayah Samarahan IRSTA. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan ia merupakan pendekatan baharu dalam memastikan pembangunan di kawasan-kawasan berkenaan diselaras secara berkesan bagi mempercepat aspek pembangunan khasnya dari segi infrastruktur. Mengakui pembangunan yang ada di Betong ketika ini belum mencukupi, beliau yakin Bida yang dipengerusikan oleh timbalannya Dato' Amar Douglas Ugambas akan membawa pembangunan yang lebih pesat di bahagian tersebut. Beliau berucap pada sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri yang berlangsung di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalongingkan di Betong. Dalam perkembangan lain, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari mengulangi pendiriannya bahawa hak serta keistimewaan Sarawak yang terkandung dalam Perjanjian Malaysia 1963 serta Inter-Committee Report tidak terus dipersoal oleh mana-mana pihak. Sebaliknya, keputusan yang telah dipersetujui kepimpinan terdahulu harus dihormati. Jelas beliau, selepas 59 tahun penubuhan Malaysia, rakyat negara ini perlu memahami konsep persekutuan dan mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi. Walaupun Sarawak menuntut supaya hak dan keistimewaan dihormati serta diiktiraf oleh kerajaan persekutuan, tidak bermakna rakyat negeri ini tidak mempunyai semangat kebangsaan dan patriotisme yang tinggi. Katanya anak Sarawak turut sama mengharumkan nama negara di pentas global serta berkongsi kegembiraan atas kejayaan anak Malaysia yang lainnya. Sementara itu, sambutan kali ini diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Teh Mahmud, Menteri-Menteri Kabinet Negeri dan Timbalan Menteri serta pegawai-pegawai kerajaan negeri dan persekutuan termasuk masyarakat di Betong. Sambutan dimulakan dengan Unity Ride oleh 500 pekayuh basikal pada awal pagi tadi dan kemuncak acara adalah upacara menaikkan jalur gemilang. Rakyat perlu terus memperkukuhkan perpaduan selain memelihara kestabilan kerajaan, politik dan sosial bagi memastikan rakyat terus hidup aman dan damai. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berharap semua pemimpin akan memberi keutamaan kepada kepentingan negara dan rakyat dan bukannya agenda peribadi. Dato' Sri Lee berkata, dalam tempoh lebih 2 tahun ini, rakyat menghadapi pelbagai cabaran terutamanya dari segi ekonomi ekoran pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun jelasnya, dengan kerjasama erat rakyat dan kerajaan, masalah ekonomi yang dihadapi ketika ini akan dapat dipulihkan. Saya yakin kalau kita semua boleh bekerja sama erat, bersama-sama untuk mengatasi masalah ekonomi yang kita menghadapi bersama dengan bergandeng bahu dengan kerajaan, ya, masalah ini akan dapat diatasi apabila ekonomi kita dapat dipulihkan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan pertandingan Merdeka Fun Ball 2022 anjuran Pejabat Tenaga Kerja Miri di Miri. Tambah beliau lagi, untuk mencapai perkara tersebut, keamanan, perpaduan serta kestabilan politik adalah asas penting. Sebanyak 44 pasukan terdiri daripada pelbagai agensi dan jabatan kerajaan menyertai pertandingan tersebut. Lebih 100 peserta menyertai program Kayuhan Santai Merdeka 2022, anjuran Kelab Sukan Komuniti Satok dan grup berbasikal Legend Kampung Nombor. Ahli Dewan Undangan Negeri Satok, Dato' Ibrahim Baki, melepaskan program kayuhan tersebut di Kompleks Sukan Satok di Kuching pagi tadi. Program kayuhan tersebut antara lain bertujuan menyatupadukan masyarakat pelbagai peringkat usia bagi bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2022. Peserta ditemui menzahirkan rasa bangga kerana terlibat dalam program tersebut.
ialah satu perpaduan hari-hari merdeka tu. Semangat ada. Nah, macam orang tua tu nak diberi semangat ke orang muda, jadi semua dapat berkarya pagi itu, cuaca pun bagus. Alhamdulillah, sangat baik sekali. Kami-kami kita dapat menyambut hari merdeka tahun tu. Oleh kerana cuaca dalam keadaan baik, semuanya baik. Semua kita berkumpul itu semua adalah keluarga Malaysia sekali. Program Kayuhan Santai Merdeka 2022 melibatkan kayuhan sejauh 5 km. Sementara itu, seramai 30 orang penjawat awam daripada pelbagai agensi kerajaan terlibat dengan program pendakian Bukit Batu Selabat Muara Tebas pagi tadi dengan membawa bersama bendera Jalur Gemilang. Pengarah Keselamatan Negeri Sopian Iswandi Ismail memberitahu, aktiviti tersebut sebagai simbol semangat cintakan negara selain mengukuhkan kerjasama dalam kalangan agensi. Beliau ditemui pemberita di Kuching menambah, selain daripada program tersebut, pihak Majlis Keselamatan Negara bersama agensi kerajaan Persekutuan dan Negeri, khususnya menerusi media sosial, sentiasa memberi penekanan kepada usaha untuk meningkatkan perpaduan dan patriotisme dalam kalangan masyarakat. Sambutan Hari Kebangsaan turut dimeriahkan dengan larian merdeka Run for Autism anjuran sukarelawan Jalanan Sarawak yang disertai 100 peserta. Pengerusi Sukarelawan Jalanan Sarawak Suraina alias Surya Adenan berkata, larian bersama anak-anak istimewa itu bermula di Lee Park Dewan Suara Kuching seawal pukul 7.30 pagi tadi. Larian disempurnakan oleh Timbalan Setiausaha Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Si Hua Tong. Turut diadakan aktiviti senam tari Merdeka. Di sini saya mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama-sama kita hidup dalam perpaduan dan harmoni. Merdeka! Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dengan harapan kita sentiasa memupukkan perpaduan dan semangat keluarga Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Selamat Hari Merdeka pada tahun ini, tahun 2022. Sebut sahaja Bukit Saduk di bahagian Betong, umum rakyat Sarawak mengetahui kaitannya dengan Rentap, pahlawan Iban yang sangat digeruni pada kurun ke-19. Bukit Saduk juga merupakan kubu pertahanan Rentap yang sukar ditembusi pihak lawan. Sempena Hari Kebangsaan, kita imbas sejarah perjuangan Rentap menentang pemerintahan Rajah Brooke melalui laporan yang disediakan Rosita Ampong. Rentap atau nama asalnya Libau, satu nama yang tidak akan pudar dan sentiasa dikenang dalam sejarah Sarawak. Diberikan nama Rentap kerana kepahlawanan serta keberaniannya, beliau tersohor sebagai ketua penglima orang Dayak dalam menentang perluasan wilayah jajahan Brooke, terutama di kawasan Sungai Batang Lupar, Sungai Seribas dan Sungai Skrang. Di pihak Brooke maupun pada kaca penulis barat, Rentap dianggap sebagai lanun dan pemberontak. Namun bagi penulis buku Libau Rentap, Jai Sahok, ada faktor tertentu yang membawa pada penentangan Rentap. Dia melawan ketika itu kerana tidak bersetuju dengan penaklukan. Saya tak kata menceroboh sebab tidak ada unsur ceroboh sebenarnya ketika itu. Orang Barat kebetulan dari England menawan Sarawak tidak melalui pencerobohan tetapi macam menguasai, kamu perlu ekor telunjuk aku. Jadi orang tempatan yang bersifat handal, bersifat panglima, kalau dulu orang semua ikut telunjuk aku kan, sekarang aku mau ikut telunjuk kamu, lawan. Bukanlah semata panglima itu harus melawan, tidak. Tapi benda yang mengancam wilayah dia, mengancam bangsa dia, mengancam kedudukan dia, maka lawan.
Faktor lain termasuklah campur tangan Raja Brooke dalam cara hidup orang Iban pada ketika itu. Brooke mahu menghapuskan kegiatan ngayau atau ekspedisi serangan terhadap puak atau suku-suku Iban yang bermusuhan. Keadaan tersebut telah membawa pada beberapa siri serangan rentap terhadap Brooke, yang pertama pada 1844 di Kerangan Pris di Skrang, yang menyaksikan pegawai Brooke, George Stewart dan Datuk Petinggi Ali terkorban. Disember 1852, James Brooke cuba untuk berdamai dan mengutus surat untuk bertemu rentap. Akan tetapi, rentap enggan menerima tawaran itu, sebaliknya menyerang kapal yang dinaiki pegawai James Brooke, iaitu Alan Lee di Lintang Batang Skrang pada awal 1853. Alan Lee terbunuh dalam serangan itu. Charles Brooke kemudiannya ditempatkan di Lingga dan telah melakukan beberapa siri serangan terhadap rentap. Yang pertama di Sungai Lang sehingga memaksa rentap berundur ke Bukit Sado. Ini adalah meriam sebenar bujang timpang berang yang digunakan oleh rentap dalam mempertahankan kubunya di Bukit Sado. Charles Brooke pada ekspedisi yang pertama dan juga kedua masih gagal menawan kubu rentap di Bukit Sado, tetapi pada ekspedisi yang ketiga, Charles Brooke telah menambahkan lagi kekuatannya dengan membawa 12 buah meriam dan salah satunya dikenali sebagai meriam bujang Sado. Dan pada pertempuran yang amat sengit itu, penembak meriam bujang timpang berang telah terkena tembakan pihak musuh dan darahnya telah membasahi belerang dan menyebabkan meriam ini gagal berfungsi. Namun itu bukanlah penyebab utama kekalahan rentap di Bukit Sado. Ada faktor lain sebenarnya. Rentap kalah pada protes orangnya sendiri terhadap perlakuan dia ketika itu, yang menentang dia akhirnya, tidak semua, sebahagian, kerana dia melakukan sesuatu yang bercanggah dengan budaya Iban. Orang Iban tak dapat terima itu. Diceritakan demikian, ya, bahwa dia mempunyai perempuan simpanan atau istri kedua. Sedangkan dalam budaya Iban tidak ada istri kedua. Kejatuhan itu perlu dilihat pada perspektif untuk kekal berjaya, perlu ada kesatuan, jangan ada pecah belah dalam kalangan panglima-panglima itu. Ada pecah belah, ketua memiliki cundang. Keupayaan Brooke manipulasi dan memujuk sebahagian masyarakat Iban termasuk beberapa pengikut rentap sendiri untuk tunduk kepada pemerintah juga salah satu faktor kekalahan rentap. Walaupun tewas, rentap tidak pernah secara rasmi menyerah kalah. Beliau bersama pengikutnya berundur ke Bukit Lancak, seterusnya ke Ulu Entabai, kemudian ke Julau sebelum meninggal dunia pada 1870. Serangan terakhir itu telah menamatkan penentangan selama 17 tahun rentap terhadap Raja Brooke. Bagi yang pernah mendaki Bukit Sado, pastinya dapat menjiwai semangat perjuangan rentap. Rentap ini kalau saya lihat dari segi positifnya adalah sesuatu pelawan yang boleh dikatakan pelawan yang amat berani dan cekal dan juga mempunyai penyokong-penyokong yang amat kental, penyokong-penyokong yang berani, penyokong-penyokong yang kuat. Nyalai rentap tu ngai mendok orang kulit borak, megai menua kita itu itu. Nyalai rinyok itu di balat nang ngempung-ngempung balau kita itu tuai ketiban, naan ke menua ketiban kebenar itu tadi. Nyalai bawa orang putih dia menyo de kumai ora lanuan perumpak laban yo keng laban perintah menyo yo ke benar yo ke lanuan yo tu mau orang kenang yo ngeriang ke kita Iban ngai mendok menua tu dikuaso bangsa bukai. Kejayaan perjuangan rentap pada peringkat awal adalah kerana pengikutnya bersatu. Tetapi protes dan ketidaksetiaan dalam kalangan pengikut membawa pada kekalahannya. Apatah lagi, kepelbagaian dalam keluarga Malaysia menuntut rakyat untuk kekal teguh. Baik saudara, laporan khas itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Selamat Hari Kebangsaan buat semua keluarga Malaysia. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan.